Hi guys, hari ini aku bikin red velvet cookies. Pertama, kalian masukkan tepung terigu, cocoa powder, baking powder, garam, baking soda, gula, dan aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, jangan lupa masukin vanilla extract ya. Setelah tercampur, masukkan 2 butir telur dan aduk lagi. Kalian bisa dapetin resepnya di description box below atau di blog aku ataupun di Tumblr aku. Masukkan mentega, pewarna makanan merah, dan aduk. Setelah semuanya tercampur dengan rata, ambil adonannya secukupnya, bulat-bulat, dan gulungkan ke tepung maizena yang dicampurkan dengan gula halus atau icing sugar sampai semuanya terbalut dengan rata. Letakkan ke loyang dan lanjutkan sampai adonannya semuanya habis. Jika sudah, adonan kuenya siap dipanggang 180 derajat Celcius selama 20 sampai 25 menit menggunakan api bawah. Ada, jadi deh red velvet cookies kita. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.